perjalanan saya tadi dari atas sana mencari kopi Ginteran, pesona kopi Temanggung, tepatnya di pesona kopi Ginteran. Di sini menyediakan seluruh kopi yang ada di Temanggung, tetapi saya akan mencoba apakah di sini ada kopi lanang yang menurut sugesti orang bisa menambah vitalitas. Seperti apa buktinya? Nah, nanti kita akan bisa melihat bagaimana menyeduhnya dan bagaimana menikmatinya. Wah, tadi saya sudah jalan-jalan, Pak. Iya. Dari sana muter, ternyata di sini tempatnya kopi Ginteran. Wah, betul kata mbaknya ini. Kopi Ginteran itu di sini menyediakan apa, Mbak? Kopi Temanggung. Kopi khas Temanggung ya. Kopi khas Temanggung. Di apa ya? Di Temanggung ini banyak sekali jenis kopi yang tumbuh ya, tumbuh dan berkembang di sini. Apa aja, Mbak? Bisa tahu enggak? Arabica. Oh, Arabica. Ya, Robusta. Liberica. Liberica. Excelsa. Excelsa. Ya. Jenisnya itu. Ya. Tapi saya itu pernah dengar itu namanya kopi lanang. Kopi lanang ya. Kopi lanang itu katanya bisa untuk stamina. Sutamina. Stamina. Bukan ya. Stamina tapi sutamina. Tapi benar enggak ya? Saya nanti akan buktikan, Mbak. Ya. Boleh pesan kopi yang sutamina. Boleh. Ya. Kopi lanang ya. Kopi lanang. Sini slogannya ya, engkang unjuk bapak e, engkang nikmat ibu e. Oh, ya. Ini ada yang lucu, tau nggak? Engkang unjuk bapak e, engkang nikmati ya, ibu e. Ibu e. Jadi bahasa Indonesianya itu yang minum bapaknya, yang menikmati ibunya. Ada apa di situ tanda tanya? Kopi lanang. Tapi sebenarnya kopi lanang sendiri kan bentuknya beda ya, Mbak? Iya. Seperti apa, Mbak, bedanya, Mbak? Kalau kopi lanang itu dia bijinya satu-satu, butirannya utuh satu. Butirannya ya. Utuh satu. Seperti apa, Mbak? Seperti ini. Oh, boleh lihat. Aduh. Kurang penuh ya isinya. Ini Robusta lanang Piberi ya. 15K. 15K ini apa artinya? 15.000. Oh, 15.000. Jadi ini zaman no itu kasih tarif ya, itu K. Bukan rupiah, tapi K zaman now. Oke, Mbak. Nanti mungkin ini ya, nanti kita bisa lihat ya. Ini memang bijinya satu-satu. Ya, satu-satu. Dan memang ini kayaknya langka ya, Mbak? Iya. Langka sekali juga. Mudah-mudahan saya dengan minum kopi lanang ini akan lebih bisa ibunya yang menikmati. Bapaknya yang minum, ibunya yang menikmati. Oke, Mbak. Monggo, Mbak. Ya. Saya pesen ini, Mbak. Satu ya. Iya. Saya sudah berada di Ginteran ya. Ginteran itu satu tempat yang tinggi sekali dan memang di sini tempatnya kopi. Nah, kebetulan sekali ada salah satu penggemar kopi ini dari Semarang ya, Mas? Semarang. Waduh, men, Mas. Mau ke mana, Mas? Mau ke Banjarnegara. Banjarnegara. Iya. Naik motor? Motor. Keren. Aduh, suka sekali. Sering lewat sini? Sering, Bu. Sekitar satu bulan sekali. Satu bulan sekali? Iya. Wah, kita kerja sama orang tua. Aduh, jangan gitu, Mas. Nanti kalau sudah kerja, baru ya. Gitu, jangan ngerepotkan orang tua. Sekarang yang penting, kuliah dulu kan? Belajar. Tapi juga jangan lupa, minum kopi, Mas. Kopi nomor satu. Kopi nomor satu, katanya. Aduh, Mas namanya siapa, Mas? Cahyo. Cahyo. Cahyo itu cahaya. Iya. Terusnya apa, Mas? Adi. Adi, Adi itu apa? Bagus. Mungkin anak nomor 2. Oh, anak nomor 2. Jadi waduh, ya okelah. Mas ini ngopi di sini rasanya kayak apa, Mas? Sensasinya itu seperti apa? Ya ini sih, Pak. Jadi dia itu memang lebih natural aja sih, rasanya lebih enak. Oh, lebih natural, lebih enak. Mungkin tempatnya juga nyaman ya. Semuanya nyaman. Nyaman, sejuk, dikelilingi pohon-pohon juga banyak sih. Pohon banyak juga ya. Kira-kira ada rasa apa, Mas? Naturalnya itu kayak apa menurutnya? Kalau yang ini kan jadi lebih apa ya rasanya? Coba Mas minum, Mas. Tapi lebih
pekat lagi. Oh, lebih pekat lagi. Pahitnya itu lebih terasa. Pahitnya itu lebih terasa. Dan kalau tanpa gula kan keluar. Lebih keluar ya. Berarti Mas cukup mak kopi ya Mas. Penikmat lagi sangat penikmat. Jadi memang di sini tempatnya khusus untuk penikmat kopi yang memang mereka melakukan perjalanan jauh. Istirahat di sini untuk menghilangkan penat juga. Oke, terima kasih Mas. Ya. Sampai ketemu lagi nanti. Salam buat keluarga di sana. Ya. Thank you. Sudah datang ini. Pesanan kepulangan sudah datang. Loh, ini apa lagi, Mbak? Mendoan. Mendoan itu tempe yang tempe kumul. Iya. Kalau itu yang enggak pakai kumul. Tempenya itu ya tempe mendoan. Masuk tadi, Mas. Oh, iya. Aduh, Mas. Ini sepertinya suami istri ini yang satu piawai merajut kopi, yang satu pandai sekali bercerita tentang filosofi kopi. Aduh, Mas. Ini tadi memang saya pesan kopi lanang, Mas. Iya. Wah. Hebat sekali. Boleh saya coba dulu ya, Mas? Ini kopinya lelaki. Kopinya lelaki, kalau rokok itu ada rokoknya laki-laki ya. Tapi ini adalah kopinya laki-laki. Jadi tadi apa namanya? Engkang Nujo. Engkang Nujo Bapak Engkang Nikmat. Engkang Nikmat Ibu. Ibu Ibu apa Bu? Tapi ini saya coba seruput gimana Mas? Banyak juga pertanyaan. Nah kalau Ibu yang Nujo piye? Ya. Gimana? Bapak ikwalahan. Ini sanepo-sanepo Jawa ini mana terus. Tapi yang tahu kan hanya orang yang bisa berbahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya gimana? Yang nikmati kopinya itu bapaknya. Yang minum kopi bapaknya. Yang nikmat ibunya. Itu di satu tempat kali ya? Iya. Kalau tempat lain beda. Jadi kalau minum kopi itu selalu apa namanya? Suasana dan tempat, ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu harus di, harus pas. Pas. Jadi apapun kopi teman pun ini. Dua kali. Ya, ini dua mendoan. Ini boleh pakai gula, Mas? Boleh. Orang-orang banyak datang ke kopi tidak harus makan gula. Tapi
ini bisa jelas saja. Ini keterwakilan tentang nikmat. Jadi nikmat itu adalah hikmat. Nikmat itu hikmat ya. Jadi masing-masing yang bisa mendefinisikan akan nikmatnya itu. Tapi juga berkaitan tentang kebutuhan. Kebutuhan tentang uang dan waktu tadi. Ini bagi penikmat kopi yang istilahnya pencinta kopi, biasanya mereka tidak pakai gula, sah, boleh. Tapi kaitannya kebetulan kami mencoba mengenal tentang alam dan juga dengan pasarnya. Mereka yang hadir di tempat kami banyak biker, banyak touring, orang touring. Banyak biker, banyak touring, orang-orang yang pakai motor. Nah, itu mesti ada kaitannya tentang kebutuhan. Tentang kebutuhan. Ya, mereka rata-rata bertanya, saya tanya, mereka ngantuk. Kopi memang bagian dari membagikan kebutuhan juga. Ya, tidak ngantuk katanya. Gula juga kalori yang mereka butuhkan. Jadi ada kaitannya tentang satu kebutuhan. Nah, tidak bisa semua kita mengeneralkan bahwa orang itu tidak boleh pakai gula. Boleh butuhnya pakai gula kok, Pak. Nah, itu. Kita harus mengenal pasar juga, bukan hanya sekedar alam. Jadi antara alam dan pasar itu harus laras. Harus mix. Juga. Mix. Bahasa namanya mix. Blend. Setuju ya Pak? Ya setuju, bukan setuju lagi, setuju. Waduh, ini banyak juga apa namanya? Mulai kapan ya sini bukannya? Mulai 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Bisa ambil tempat yang di sini. Wisata, seni budaya. Mas, bentar mas. Ini ada salah satu baker juga nih. Ini baker ini loh. Baker yang ngantuk. Ini baker yang ngantuk ini datang ke sini mas. Datang sini ngantuk ya mas? Iya. Ngantuk lalu ngopi? Langsung jegirat. Langsung jegirat gitu ya. Kopi ini apa orang begane yang enak ini. Dua-duanya. Ruang dan waktu ini. Ruang waktu ya? Iya, tetap ada kaitannya. Ada kaitannya. Mas tapi dari mana kok? Pakai motor. Wah, tapi kok helmnya kemana mas? Bisa-bisa kalau naik motor harus pakai helm. Siap. Nah, siap. Ya dari jalan-jalan nyari tempat untuk saya bisa. Yang nyaman. Oh gitu. Kopinya enak juga ya. Pernah nyobain kopi lana mas? Dan saya lebih biar tidak mengirim satu kopi. Nah, ini harus jujur lah. Jadi kita ini baca jujur. Beliau ini sukanya Arabica. Ah, Arabica. Kenapa? Kasihan ibu kalau kopi. Kamanya yang apa minum? Bapak E. Enggak nikmat ibu E. Ibunya kasihan. Tapi kan benar mas, Arabica itu kan juga ada kopi lanang kan mas? Iya ada nah, juga ya. Rebusa juga ada lanang kan? Tapi intinya kan kopi lanang mas. Iya iya. Iya oke mas, maturnuwun mas. Bukan maaf, bukan kopi, intinya kopi lanang. Intinya kopi Temanggung mas. Kopi Temanggung lanang, iya, kopi Temanggung lanang ya. Ya oke mas. Ternyata teman kopi di rumah ada? Ada. Dan komunikasi duluran, bahasanya itu duluran. Cuma ini gak kenal lah, kenal lah. Tapi, mas, monggo. Ini mau kemana? Terus kemana? Jalan-jalan lagi. Oh, jalan-jalan lagi. Mohon maaf ini, mas ini juga mau jalan-jalan. Jadi, saya terpanjang berdua mengambil. Sudah biar jalan lagi. Biar jalan lagi, moga mas. Oke, yeah. Salam buat keluarga mas. Terima kasih. Jee. Ini saatnya menikmati.
Daerah Banyumas ya? Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Wonosobo. Tadi juga ada orang yang dari Banjarnegara, orang Semarang mau Banjarnegara ya. Untuk di sini. Nah, tadi masnya itu udah jalan, sekarang tinggal kita berdua nih, ya. Kita menikmati Mendoan. Mendoan itu ada, yang saya pernah ke Banyumas itu ada Mendoan Banyumas, tapi di sini juga ada Mendoan. Kenapa Mas Kopi? Ya, berkaitan tentang menempatkan pasar tadi. Kebetulan tamu kami dari Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, sehingga nggak salah juga ya. Kita gitu dengan ya? Bahasa yang mereka juga mengenal. Mengenal Mendoan. Tapi ya juga istilahnya Mendoan ya tempe kemul gitu kan. Istilah sini. Kita ada di sana. Alam adalah kakak kita. Pantasnya kamu dan aku menghargainya itu seperti apa? Alam itu, alam dengan kaitannya kopi. Kebetulan filosofi tentang alam adalah kayak kita ini kami dapat dari satu obrolan kopi. Itu alam itu dahulu sebelum kita. Pantasnya kita menghargai apapun yang lebih dahulu sebagai kakak. Ya. Kalau orang Jawa bilang akan kalah di hari-hari apa-apa di rumah kami ternyata bisa juga misalnya itu jauh hidup ya, itu harus laras ya mas ya. Kalau mas menilai sekarang kopi di Temanggung ini kan banyak ya, ya. Mungkin untuk perkembangan ke depan seperti apa mas? Apa yang diharapkan gitu? Kita berharap kopi Temanggung lebih baik, lebih solid dalam arti tentang brand kebijakan. Jadi kebijakan itu lebih bisa menyatukan kita teman-teman kopi gitu. Gitu. Jadi intinya yang semula itu tercerai-berai gitu ya, bisa disatukan kemudian buat brand image bahwa branding bahwa kopi Temanggung. Satu kopi Temanggung. Lalu apa lagi mas yang bisa disampaikan ke masyarakat mas? Tentang kopi-kopi sendiri mas? Kami sebenarnya mencoba memaknai tentang konsep yang sering di teman-teman kopi berbicara tentang hulu-hulur. Saya Basir Langitra ini lebih berbicara di hilirnya bukan di hulunya. Artinya hulu ini berkaitan tentang budaya, proses. Saya lebih ingin menggiatkan bagaimana hilir ini juga kita situasikan di mana teman-teman juga bersemangat untuk mempromosikan ya memang itu tidak perlu campur tangan pemerintah ya, ya. Atau istilahnya ada regulasi-regulasi khusus bagaimana supaya kopi Temanggung ini terus meningkat berjaya bukan hanya di Indonesia tapi bisa mendunia begitu kan harapannya mas. Memang di sini ini juga sekarang sudah mulai ya, mulai tumbuh ya. Kontes-kontes itu pada nusantara desa yang memanfaatkan kearifan lokal, terutama tanaman kopi di sini ya mas. Oke, mungkin kita akan meneruskan lagi minum kopinya. Kopi nikmat ini mas. Kurang gula boleh tambah. Oh, kalau kurang gula boleh tambah? Gulanya jatahnya 2. 15K. Asik sekali ini. Wah, ini di sini nih, saya minum kopi ini karena nikmat. Jadi, mertua lewat nggak tahu kalau saya ada di sini saya minum kopi. Ini kopi gula yang kedua, jadi saya nanti akan merasakan. Oke, kita sudah menikmati pemandangan alam yang sangat indah sekali. Kita sudah merasakan suasana.